Apa pandangan Ustaz tentang penggunaan kalimah Allah kepada yang bukan Islam? Ni masuk malam ni soalan yang ke-180 kali jawab dah. Pening dah kepala soalan ni. Dengar molek-molek. Diturunkan kitab 4 buah. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Quran. Semuanya sebut nama Allah. Setelah ditukar akan kitab-kitab tadi oleh tangan-tangan yang jahat, Taurat diubah, Injil diubah, masih lagi setengahnya ada sebut nama Allah. Dan setengahnya ditukar. Contohnya nama Nabi Isa sudah disebut sebagai Yesus. Allah disebut sebagai Hallelujah, disebut sebagai Masiah dan seumpamanya. Maka ulama-ulama telah pun menjawab lebih kurang 1000 tahun yang lepas, di zaman Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, di zaman Imam Haramain rahimahullahu ta'ala, bahawasanya orang kafir boleh menyebut lapas-lapas kalimah Islam. Orang kafir dia bersing, cing dia bersing, kedai basikal Cina, dia pun kata Alhamdulillah. Maka orang Islam tak payah marah. Kita jalan-jalan pula tengok orang putih, orang kafir, Kristian. Nak, dia tengok budak jatuh dalam lokang. Accident. Orang kafir tu kata, Masya Allah. Nak, kalimah Islam juga. Tak perlu kita sekat dan kita halang. Kerana betul pada penggunaan. Tetapi kata ulama, apabila nama-nama Allah, nama-nama para Nabi, nama-nama yang baik di dalam Islam, diselewengkan atau tujuan memberi mudarat kepada orang Islam, maka hendaklah pemimpin ataupun penjaga negara umat Islam menghalang perbuatan tersebut. Dan jika orang kafir itu enggan, hendaklah diperangi. Maknanya, boleh pada asalnya orang kafir menggunakan lapas Allah dengan bersyarat, jika bertujuan yang betul. Jika tujuan yang tidak betul, maka pemimpin atau orang Islam boleh mengambil tindakan. Faham tak lagi? Susah. Mu tanya sekali lagi aku pelekong botol ni.